Halo teman-teman Hawa, hari ini Hawa mau nge-mall ke Sun Plaza. Sun Plaza ini adalah salah satu mall favorit kami karena dia tidak terlalu luas, jadi tuh nggak bikin kaki pegel ya kalau keliling. Begitu sampai, Hawa langsung minta mampir ke Strawberry. Hawa mau beli gelang, tapi nggak tahu ini dipakai atau nggak. Dia cuma suka beli-beli aja, jarang dipakainya. Habis beli gelang, kita lanjut makan. Kita makan di Four Finger Crispy Chicken yang ada di lantai 4. Itu Papa Hawa lagi ngantri untuk mesen makanannya. Kita cari tempat duduk duluan karena rame. Ini weekend ya, guys. Papa Hawa itu lagi mesen. Kalau udah matang tuh bunyinya seperti itu, kalau udah siap. Jadi tinggal diambil. Ini pesanan kita udah datang, minumannya, makanannya. Karena ribet di dalam tempat, jadi kita keluarin biar enak ngambilnya. Dikasih sarung tangan juga untuk yang nggak mau pakai tangan langsung atau nggak mau pakai sendok, jadi bisa pakai sarung tangan. Mama udah pakai sarung tangan. Mari kita coba kentang gorengnya. Nih Hawa lagi makan. Mama sengaja pilih yang pakai kentang karena mama biar bisa makan ayamnya banyak, tapi tetap juga nggak habis, jadi kita take away ya terakhirnya. Nih sebanyak ini ayamnya tuh. Huh. Papa Hawa ayamnya udah habis, nasinya udah habis. Mama Hawa lagi mau cobain ayamnya. Di sini kita mesen dua tipe ayam, yang pedes sama yang asin. Abis itu kita beli tempat bontot Hawa, kita singgah ke Miniso karena tempat bontot Hawa tuh udah jelek ya guys. Abis itu kita dari sini singgah ke Crocs, kita mau beli sepatu buat Hawa. Itu mama Hawa sengaja pilih yang agak besar karena kan mahal ya, jadi biar bisa dipakai sampai beberapa tahun. Biasalah mak-mak ya kan, gak mau rugi. Jadi pilih yang agak besar size-nya. Di sini masih bingung mau pilih yang biru atau yang pink. Mama Hawa sih lebih suka yang biru kayaknya karena kan sepatunya yang lama tuh kan warna pink juga. Kakaknya juga lagi bujuk Hawa, tapi guys ternyata Hawa nggak mau, Hawa tetap mau yang pink dan langsung dipakainya. Habis itu gantian Hawa sama Papa nemenin Mama ke Melisa mau beli sepatu juga. Di sini Mama Hawa bingung mau warna yang mana, tapi terakhir Mama Hawa pilih pink juga sama kayak Hawa. Habis itu kita singgah ke Uniqlo nemenin Papa Hawa buat belanja. Papa Hawa tuh kok belanja lama banget guys. Ada nggak di sini yang sama kayak Papa Hawa kalau belanja tuh lama? Saking lamanya tuh Hawa bisa nari-nari di sini. Mama Hawa juga sampai udah bisa milih celana di sini. Ya salah Papa Hawa sendiri ya kan, kenapa lama? Jadi Mama Hawa ikut deh belanja lagi. Mau beli apa? Beli apa? Coklat. Coklat apa? Kopi yang macam pink itu. Oh, yang mana, yang ini? Iya. Itu. Pas kita lagi beli coklat, Hawa lagi nunjukin coklat. Eits, ada permainan yang belum Hawa naikin. Tapi Hawa udah janji di rumah cuma boleh satu permainan. Jadi Hawa cuma nengok-nengok aja ya, guys. Sebenarnya dia pasti pingin banget itu. Tadi kan dia udah main permainan yang kapsul-kapsul itu tapi nggak dapet. Jadi ya udahlah, lihat-lihat aja, pasti dia tuh pingin. Lihat dia tuh, ngeliatinnya sampai kayak gitu. Sian kali anak gadis. Pasti minggu depan dia kalau kami ke San Praja lagi dia minta naik ini lagi nih pasti. Udah mama Hawa bisa jamin ini. Sedihnya. Ini coklat kesukaan Hawa, dia setia sekali ya nunggunya ya guys. Abis dari beli coklat, kita nyusul Papa ke Golden Lamia karena kita mau take away Golden Lamia buat dibawa pulang, buat bawain Eyang. Kita mau ke rumah Eyang. Oke,
Oh ya, sebelum pulang, Mama Hawa mau nunjukin permainan kapsul yang tadi Mama Hawa bilang Hawa mainin. Rugi ya guys, 20.000 kayaknya nggak dapet apa-apa. Tapi nggak apa-apa, yang penting Hawa nggak penasaran lagi. Oke, sekian dulu. Bye, sampai jumpa di vlog berikutnya. Tungguin vlog selanjutnya ya guys. Bye-bye.